berangkat dulu dari Bandara Adi Sumarmo Solo, fly ke Denpasar Bali. Semalam di Denpasar di villa kita Royal Bali Heritage. Satu malam, nah, besok kita ke Perth. Let's go on a journey. Sekarang sudah sampai Bandara Bali. Next, kita ke Perth, Western Australia. Let's go. Morning, barusan isi BBM di PP. The adventure begins. Mau naik mobil rally. Kita sekarang ke kota Banbury. Tadi pagi bangun jam 3. Sekarang jam 5 sudah driving beberapa jam. Okay, let's go to Banbury. Kita sudah registrasi. Special TR Rally Experience di Perth, Western Australia. Pagi ini kita kumpul dulu di kota Banbury, Banbury Toyota. Di sini GR Club didominasi dengan GR Yaris, semua warna putih. Hilux GR versi Australia, white body, gardan juga lebih lebar. Speknya mungkin sedikit beda dengan yang di Indo, 2 liternya. Ada yang bawa 86 juga. Staffnya Toyota Australia pakainya 300 tuh. Nah, ini versi Australia Rally. Oh, ini pernah dipakai. Ini juga pernah dipakai di gravel. Ada yang bakso baru juga. Oke, ntar lagi ada briefing untuk di info hari ini, hari Minggu. Itu acaranya lihat rally, dan besok kita nyoba mobil rally-nya. We'll be taking you from here down to the Ferndale stage, the first stage of the day. We'll be going to the spectator point, so about 70 kilometers of driving from here to there. The last sudah mulai konvoy. Sudah sampai di lokasi track Forest Rally Western Australia. Sebentar lagi mobil-mobilnya mulai lewat sini. Moga-moga Toyota Team Australia, si Bates Brothers, itu ayahnya dari dulu memang perally,
anak-anaknya ikut jadi perally juga. So, let's watch. This is for yours, not for your children. For me. Yeah. Good. Yeah. Thank you so much. Yeah, Yaris, is it a big improvement or? Big, yeah. Big improvement. We have new automatic transmission. Oh. Automatic. Which one's better, the manual or the automatic transmission? I like automatic, because change timing is very fast. Yeah. Strong, yeah. The gearbox? Strong, yeah. Strong, yeah. Suspension, anything changed? Of course we change, we modify suspension setting. Yeah. And large modification is instrument panel inside the car. Yeah. We completely changed. Yeah. Why you change the inside? Because the driver's seat, seat area is more, should be more large. Rally scene di Perth, Western Australia. Banyak yang pakai Skoda.
Halo, halo. Aktivitas hari ini, hari Minggu, sudah selesai. So, sekarang kita istirahat. Kita posisi masih di Nenop. Tadi kan startnya dari Banbury. Nenop lebih jauh lagi, lebih ke selatan. Besok pagi kita coba mobil rally-nya Bates Group yang disponsori dengan Toyota Australia. Malam ini kita stay di Nenop Caravan Park. Karena pas hari ini banyak yang nginep di Nenop sini, ada rally, saya dapat tenda glamping. Belum pernah saya glamping. Ayo kita lihat caravan park di Australia seperti apa. Yang jelas sepi. Nggak rame, banyak ribut, anak dan lain-lain. Ini kita malam ini di sini. Nah, ini glamping kita untuk malam ini. Saya cuma stay satu malam karena besok setelah event langsung balik ke Perth dan hari Selasanya kita ke Indonesia, balik ke tanah air. So, fasilitasnya apa aja? Ya, ini shared ya, jadi nggak hanya untuk kita aja, ada tempat barbecue, tempat duduk-duduk. Di sini ada beberapa glamping style tenda. Terus kamar mandinya di mana? Nggak di dalam. Kamar mandinya ada di sini. Bisa lihat toilet aja sih yang ini. Jadi kalau yang kamar mandi pasti di lokasi yang lain. Toilet simple tapi yang jelas bersih. Akomodasi di sini selalu bersih. Berapa semalam? Sekitar 1,2 juta. Ya, nggak murah banget. Tapi tenda yang lebih simple sudah sold out. Sisa satu ini aja untuk malam ini. Let's have a look at the other facilities. Juga dikasih dapur. Share dapur. Jadi juga harus sharing dengan orang lain yang nginep di sini. Kulkas ada dua, mikro, air fryer, toaster dan lain-lain. Nah, kalau di sini walaupun ini shared, nih lihat nih, bersih. Etika di luar negeri. Moga-moga bisa dibawa pulang ke Indonesia. Gak ada sampah. Bersih. Nah, kalau bawa caravan sendiri, dikasih tempat seperti ini. Ada listrik, ada air. Ada Blackwood River, ada kali kecil. Ini budaya orang bule caravan park. Nggak ada sampah, sampah dikasih di sana, dan rata-rata semua caravan bawa sampahnya sendiri. Kita briefing dulu. Hairnet dulu, nggak pakai hairnet. Mas Tio dari video sebelumnya hari ini bantu lihat dan shooting, Mas. Ikut sekalian, Mas.
Ah, enggak usah, Mas. Pakai 105-nya, Mas. Udah. Boleh, 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 boleh. Oke, let's go. Halo again, welcome back to Making Cars with Pro Rock. Hari ini kita diundang dengan Toyota Australia, Western Australia, untuk naik mobilnya WRC, si Pate Brothers. Jadi ada dua brothers di championnya Australia sini. Jadi kemarin kita sudah nonton dan menang, walaupun ada suspension damage. So this is a once in a lifetime experience. Let's go for a ride. Mobil itu bisa sekenteng itu di wow. Gila itu, man. They really pushed it, yeah. Huh? Yeah. You enjoyed it? Oh, yes. Saya sekarang sudah mendarat balik di tanah air. Dan saya sekarang posisi di Bali. Saya nginep di Bali Royal Heritage Villas. Nah, Bali Royal Heritage Villas ini lokasinya ada di Kerobokan. Sangat convenient, mau kemana-mana deket. Dan di sini benar-benar terasa seperti di Bali. Karena nggak berisik, nggak denger di depan itu ada jalan besar. Nah, kalau mau stay di sini, ada special discount untuk viewer Making Cars with Pro Rock. Karena Bali Royal Heritage Village ini satu grup dengan Pro Rock Engineering. So, kalau mau nginep di sini, contact the info below dengan manajer kita di sini dan dapat discount, good discount. So, apa yang aku take selama weekend trip ini di Perth, Western Australia? Yang jelas kemarin naik mobil rally sama si Lewis Bates itu benar-benar experience yang unforgettable. Nggak mungkin kita selama hidup itu lupa experience naik mobil GR Yaris type rally. Kok bisa gitu loh, mobil itu ditekuk-tekuk, dihajar di gravel dengan speed sampai 180 km per jam. Saya lihat di speedometernya.
di trek yang sangat sempit, banyak tikungan. Si Lewis ini memang benar-benar jago bawa mobil itu. Yang saya heran itu sistem pengeremnya. Sistem brakingnya ini di gravel loh ya. Seperti kita ngerem di tarmac aja. Kalau nggak pakai sistem rem itu udah out kemarin. Dan kita sempat hampir out, si Lewis kayaknya emosi karena kakaknya ganggu lombanya dia. Kayaknya dia agak marah sama kakaknya mas, karena kemarin salah ban. Jadi dia fall back. Jadi kayaknya lagi emosi. Jadi pasti kenceng ini mas. Mantap. Jadi kebetulan saya masuk mobilnya si Lewis dan benar-benar dihajar sama dia. So that's a wonderful experience. Dan sempat ketemu Takahashi-sang dari GR Jepang Headquarters, itu juga experience yang luar biasa. Siapa tahu ke depan pengen mobil GR yang limited edition dan nggak dapat alokasi, nah tinggal telepon aja. And another thing yang saya bisa take dari weekend ini itu one thing. Life is short. Kita nggak tahu di sini itu berapa lama. So, kalau bisa experience all the things yang you want to experience. Jangan diem aja, jangan males-males. Take action gitu loh. Aku pengen naik mobil rally, ya gimana caranya naik mobil rally? Kemarin kebetulan saya dapat dan menang lotre naik mobil rally itu. Ada event dari GR Toyota Australia. Hanya beberapa orang yang dapat kesempatan itu. Dan ya saya coba aja masukin lotrenya dengan positive thinking, dapat. So, once again, don't waste time. Take action, get what you want, and experience this amazing life. So, thank you for watching. Saya sekarang mau pulang ke Solo. Don't forget to like, share, subscribe Making Cars with Prorok. Dan kalau mau merchandise kita, juga ada linknya di bawah. So, over and out. See you in the next video.